Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Perilaku para politikus Indonesia ini sudah benar-benar busuk. Sudah benar-benar jahat. Kau yang jual, kau yang beli. Ini kan lucu, bro. Kau yang jual, kau yang beli. Atau dalam bahasa biologi itu adalah kau yang berak, kau yang makan. Ini karena khusus untuk orang-orang yang dapat yang punya anak yang mau bersikir. Ini karena untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental yang penting kota saya ini Indonesia hebat. Terima kasih. Jadi menjijikan gitu. Tiket Formula E diborong oleh PAN. Katanya perintah Ketua Umum PAN. Artinya apa ini? PAN memang mendukung Anies Baswedan, mau mencalonkan Anies Baswedan. Ya karena Anies Baswedan ini gampang banget nguras duit rakyat, bagi-bagi duit rakyat. Ya modal dikit lah, cuma beberapa ratus miliar gak masalah, cuma beberapa miliar gak masalah. Kok nantinya dapatnya ratusan miliar. Begitu pula dengan Ahmad Sahroni. Kau yang beli, kau yang jual, kau yang beli. Ya modal beberapa miliar gak masalah. Yang penting nanti dapatnya ratusan miliar atau triliunan. Mereka mempertontonkan kebodohan mereka ini benar-benar sudah terang-terangan. Benar-benar sudah tidak punya rasa malu dan rasa takut kepada Allah. Padahal mereka katanya Islam, katanya beriman, penampilannya penampilan Islam, penampilannya penampilan orang beriman, tetapi akhlak mereka tidak mencerminkan orang-orang Islam, tidak mencerminkan orang-orang beriman. Tak tahu malu gitu. Ya wajar-wajar sajalah, jujur-jujur saja. Kalau ada penonton, alhamdulillah. Gak ada penonton, ya musibah. Sampai gitu-gitu amat itu demi mengangkat citra Anies Baswedan apapun dihalalkan. Nanti ke depan ini pasti akan terus terkuak dan akan terkuak. Mereka-mereka ini jangankan memimpin negara. Memimpin diri mereka sendiri untuk tidak berbuat curang saja. Mereka enggak sanggup. Kata Allah, wailul lil mutaffifin, kecelakaan, kehancuran bagi orang-orang yang curang. Apa yang dilakukan PAN saat ini? Apa yang dilakukan Ahmad Sahroni yang merupakan wakil DPR dari Nasdem saat ini membuat mereka akan jadi orang-orang yang celaka, dihancurkan dan dilaknat oleh Allah. Ya kita sebagai rakyat cuma bisa senyum-senyum aja. Nanti di 2024 kita hukum mereka-mereka ini. Jangan kasih suara sedikit pun. Masalah negaranya cuma dua. Satu korupsi, dua khilafah. Mereka sebelum berkuasa saja sudah curang. Nanti kalau sudah berkuasa mengerikan. Kecurangan-kecurangan, merampok uang rakyat bisa besar-besar. Belum jadi aja udah kayak gini, apalagi kalau sudah jadi. Apa susahnya berlaku jujur? Kalau mereka orang-orang beriman, kalau mereka orang-orang baik. Ketidakjujuran mereka ini membuktikan bahwa mereka memang tidak pantas berkuasa di negara ini. Dan Anies Baswedan memang tidak pantas berkuasa di negara ini. Kelompok-kelompok curang, kelompok-kelompok pecundang, kelompok-kelompok penjahat tidak boleh berkuasa di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.